Kau tak payahlah suruh aku kerja pakai baju raya aku pakai. Sejuk Nina. Yang kain-kain baju dia pula yang semua je kain cotton. Beku titik mak nanti. Nak masak ni ha. Saya ingat nak masak ikan bilis sampai sambal tu ikan bilis. Okey tak? Love tak sambal tu ikan bilis? Sambal tu ikan bilis. Kita buat sambal tu ikan bilis sedap kan? Sambal tu ikan bilis. Kita buat sambal tu ikan bilis. Okey tak? On tak? Ya Kak Cat, sama air raya. Sama air raya, maaf saya batin. Rendang lah Cat, tak ada rendang Kak. Rumah saya jauh. Sajak kan yang duduk dekat ni dah, dekat dengan oven. Sajak duduk jauh Kak. Sajak duduk lebih kepada negara tempat-tempat Mak Saleh. Kalau dulu tempat-tempat Arab. Saya sajak duduk tempat Mak Saleh. Nak masak sekejap. Sop nasi dulu. Sama air raya. Patutlah dapur nampak lain. Ikan bilis masak apa? Ikan bilis sambal gesek. Ikan bilis sambal gesek. Eh sambal gesek apa? Sambal gesek eh? Sambal gesek. Kita masak sambal gesek. Sambal gesek dah. Tak, sambal gesek. Sambal gesek, sambal gesek dia. Comelah ajak pok nasi tu. Alah, pok nasi tu biasa je Kak. Ini je lah pok nasi yang sajak ada pun. Ya. Sajak pindah ke? Pindah Kak. Tempat lama sajak tu banyak sangat orang kacau sajak. Sajak tak nak mereka sedih bila orang kacau sajak sebab kita pindah. Sajak kan? Sajak. Biasanya mak sajak. Mak sajak tanya mak sajak. Mak cantiklah cincin design yang macam Adira pakai tu kan. Lawa sangat. Nak belilah apa tu mak saya kata apa. Mahal je sekarang mas. Emas ke gram sekarang 400. Ya ke mak? Ya mahal nak mampus. Itu segram 400. Kalau 2 gram dah berapa? 1000. Cincin dapat ke? Aku tak faham kadang. Oh, tapi memang ada kot cincin dulu. Yang saya masa dulu saya buat niaga kan. Memang ada kot cincin dalam. Tapi cepatlah bengkok kan ya. Kalau macam tu. Macam mana no? Ha? Macam mana korang menghadapi nak dapatkan cincin-cincin macam tu? Ha? Saya ajak untuk senang nak cakap eh. Kalau macam tu lah gaya. Memanglah korang kenalah buat niaga. Apa-apalah kalau dulu kan. Sajat adalah jadi macam orang nak jadi agent ke apa kan. Tapi Sajat Azan kan korang kena buat macam tu lah sekarang. Sebab mahal kok emas segan 400. Ya ke? Maaf lah, tak tahu pula. Oh, ni tu saja dapat hamper. I dapat hamper, dik. Takkan orang dah bagi hamper tu, orang nak buang pula kan? Manajemen baru rumah saja ni, diorang ada bagi hamper. Kita bagi hamper kita orang. Takkan kita nak buang pula? Betul tak? Mak pun makan je dah. Makan je lah, Jad. Ha. Takkanlah benda nak buangnya. Ya Allah. Tak apalah, Nok. Orang bagi kita ambil. Musuh jangan dicari. Musuh jangan dicari, ya? Rezeki jangan ditolak. Kalau orang memberi, kita merasa. Musuh jangan dicari. Musuh? Musuh panggil apa? Ya, Jad. Rezeki kan? Rezeki. Sebab kita pindah rumah ni. Lepas tu orang bagi hamper. Hamper macam ni lah.
macam penghargaan pada kata okay, I lawa sangat kot bagi I hamper. Hamper, kucu rumah, payung, apa semua. Macam lah orang kat sini. Ah, rumah baru kejap, ampun-ampun jap buat rambut. Untung dapat hamper, masuklah. Musuh jangan dicari. Yalah, musuh jangan dicari. Kan? Laki orang patut ditolak, patut dimaki. Laki bujang patut diberi. Ha, gitu. Beri-beri apa peluang? Laki orang patut maki. Eh? Laki orang patut maki. Siapa suruh cari? Kan? Kita yang lawa macam ni. Ha, gitu. Pada yang bujang, kita bagi apa? Kita bagi peluang. Nak tahu hati budi kan gitu. Hujung-hujung lah. Dia awak hidup rupanya. Maki terus. Pang, tendang. Celaka. Aku ingat eloklah laki tu. Rupanya biawak. Buang dia. Kalau biawak, buang. Dish. Dish, buang. Okay? Kalau biawak, kita kena buang dik. Jangan kita simpan dik. Biawak hidup memang banyak dik. Tambah-tambah kat Malaysia. Banyak biawak hidup dik. Laki ah. Jat, tak baik raya. Buaya buaya buang jat. Buaya. Okey, mana teruk? Biawak buaya ke biawak? Mana lagi teruk? Biawak ke biawak? Ha? Mana lagi teruk? Biawak biawak ke buaya? Biawak, biawak. Ha? Tak kena salah satu, mana lagi teruk? Aku nak tanya lagi salah satu. Mana lagi teruk? Biawak ke biawak? Biawak. Dua-dua jat. Biawak. Okey. Kenapa biawak? Buaya. Buaya. Macam buaya, dia semua bagi kau cukup. Cuma dia tak cukup untuk kongkek je. Biawak, dia macam selagi kau tak habis duit kau, selagi tu dia menepik dengan kau. Ha, macam tu. Ha, aku bagi kesimpulan lah. Biawak, dia nak engkau je bayar. Maknanya apa-apa kan, air suang pun kau bayar. Ha, dia tak nak keluar kupang langsung. Tapi buaya, dia tak cukup. Dia tak cukup satu pepek. Dia nak kalau boleh nak 10. Ha, macam tu. Tapi semua cukup untuk kau. Makan, minum, bayar kereta, semua dia bayarkan. Ha, tu buaya. Biawak, kan, so dalam dia pun kau beli. Ha, bil elektrik pun kau kena bayar. Ah, sedap dia dapat, makan pun dia dapat, tempat tinggal pun dia dapat, so dalam apa felicity semua dia dapat. Dia nak macam tu, nak mengangkang je telur je kasi besar. Tu biawak. Pedih mata. Mana you rasa betul, mana you rasa penting? Cepat cerita, mana okey? Biawak lah untung. Mana lagi teruk? Saya tanya mana lagi teruk? Biawak ke ni? Mana lagi teruk? Mana lagi teruk? Biawak ke tu? Buaya. Baik buaya daripada biawak. Tapi diorang ni dua-dua ketuk mulut mancung. Jadi baka mulut gitu. Mulut jadi panjang gitu. Mulut jadi macam gitu je, nak ngak-ngak je. Seorang tu ngak. Yang seorang berlidah. Tu dia macam nak berjilat je. Seorang tu mulut macam manjang. Sebab dia panjang, dia rasa semua je nak godok. Itulah dia. Itulah dia. Kesimpulan dia lagi akak bagi tahu kesimpulan lah Kadang-kadang banyak orang tak faham. Sebab tu lah akak bagi kesimpulan, bagi orang faham. Faham tak apa aku cakap ni? Ke tak faham? Kak Jat, boleh lebih gagah, biar awak lembik. Eh tak adalah, habis tu abang sado tu kadang-kadang tak kerja tu, main protein apa semua, bini bayar. Tak apa. Habis lagi tak baik. Tak baik, tak baik. Tak baik macam tu, tak baik. Akak ada kawan yang mengalami macam tu. Tak baik, cakap macam tu. Akak ada kawan yang mengalami kat situ. Kesimpulannya perempuan independent. Taklah. Akak tak cakap. Tak semua lelaki macam tu.
Tak semua lelaki macam tu. Tapi kebanyakan lelaki macam tu lah. Lelaki bila dapat kau, dia akan bagi kau semua tau. Dia akan tunjuk kau. Dia akan tunjuk yang dia tu mampu jaga kau. Tapi once dia dapat kau, kan? Banyak yang terjadi kat Malaysia sekarang ni. First, dia akan invest kat kau dulu. Dia bagi kau tu, dia bagi kau ni. Dia tunjuk dia kerja dia bagus apa semua. Bila once dia dapat kau, pak, baru tahu dia true color. Itu yang terjadi sekarang macam ni kat perempuan. Yang perempuan pula terkenak lah. Alamak, macam mana ni ni? Macam mana ni no? Macam tu lah. Banyak terjadi lah macam tu sekarang. Setuju tak apa saya cakap? Setuju tak? Ke salah apa saya cakap? Setuju ke tak apa saya cakap? Cukup sangat lighting. Okay. Betul apa saya cakap? Okay. Sebab itulah banyak wanita, saya beritahu, kebanyakan wanita, dia yang mempunyai muka yang cepat tua. Kebanyakannya wanita yang banyak muka cepat tua ni dalam umur 20-an, kan, nak masuk ke 30, dia akan nampak tua. Sebab apa tahu? Sebab dia akan dapat lelaki yang bermasalah. Bermasalah selepas kahwin. Barulah dia tahu yang lelaki tu macam tu. Kalau sebelum kahwin tu, kita boleh elakkan lagi. Dah selepas kahwin tak boleh elak dah, no. Itu yang bila ada masalah tu, wanita akan banyak kemurungan dan banyak proses apa tahu, penukaran hormon. Penukaran hormon ni berlaku sebab kita terlalu stres. Stres bila terjadi yang stres, bermulalah apa, haid tidak teratur. Ayuh mak doktor. Mak doktornya. Mak dah jadi doktornya. Mak dah jadi doktornya. Mati eh, tak jadi doktor eh. Tak jadi doktornya. Mak jadi doktor dahnya. Mak dah jadi doktor dahnya. Mak jadi doktor dah. Kak Sajak, masa apa saja nak buat sambal gesek ikan bilis? Nak saya buat sambal gesek ikan bilis ni, ha. Sambal gesek ikan bilis. Sambal gesek ikan bilis, sayang. Saya nak buat sambal gesek ikan bilis. Ya, sama air raya, saja. Sama air raya. Sama air raya, maaf saya batin. Ya, Kak. Saja sama air raya. Sama air raya. Sebab tu lebih bila penukaran hormon terjadi, rambut cepat gugur. Kulit jadi tak cantik. Kulit jadi macam kusam. Paling ketara sekali wanita, rambut dia terlalu akan gugur. Sebab apa tau? Bila you ada masalah dengan pasangan, bila pasangan tak balik rumah, pasangan pula contohlah kalau pasangan tu jenis apa tak bagi, apa tu tak bagi nafkah, tak bagi makan, tak bagi apa, tak bagi ini, tak balik rumah. Lepas tu pula laki tak nak datang kot, tak nak itu, tak nak inilah. Memang akan jadi punca tau. Perempuan akan murung. Perempuan
dia tak macam lelaki. Lelaki kalau nak cerai, ajalah. Ha, macam tu. Perempuan tak. Dia mula kata cerai. Lepas tu, ya, maaf, ya. Aku kan apa. Tak nak. Dia akan patah balik. Itu yang pernah terjadi pada I dulu. Itu pernah terjadi pada I juga. Sebab, dia adalah perempuan kan. Perempuan mula adalah senjata kan. Kita kan perempuan kan. So, kita tak boleh cakap apa kan. Betul tak, ya? Kadang, ha, I sokong je. Ha, perempuan, lelaki dia tidak. Dia akan buat macam mana tau. Dia akan pergi lantak lah. Itulah dia. Dia tak akan fikir tau. Dia tak akan fikir yang pasal keluarga dia ke, pasal anak dia ke. Dia tak akan malu dah. Kau faham tak? Tapi lelaki, once dia sayang seorang, dia akan sayang seorang. Tapi once kalau dia tak fikir dah, oh dia lantak. Even kalau ada peristiwa dengan dia 5 tahun lepas ke 7 tahun lepas, ada suka dan duka kan, dia tak akan ingat langsung. Ah, itu lelaki. Kalau perempuan pula, dia akan cepat apa tau? Cepat akan bagi tahu. Adalah putuslah, dah malas. Ah, dia akan cakap macam tu, itu mudah. Dia akan cakap. Tapi end of the end, 20 minit dia akan menyesal. Alah, macam mana ni? Aku dah tersipas cakap dah. Macam mana ni? Aku rasa sayang dia. Aku nak ni. Kadang perempuan ni dia perlukan perhatian. Dia nak lelaki pujuk dia. Betul tu. Ha, sebab perempuan kan dia layakkan manja kan? Kan manja? I love you, Jack. Bagus sajak ni. Lelaki perempuan pun tahu. Pandai. Sebab perempuan dia memang... Perempuan dia memang cepat ni, no. Cepat, apa tu? Cepat. Perempuan, dia cepat apa tau? Cepat. Dia bukan cepat belakang. Dia cepat apa tau? Dia cepat, kalau orang panggil kejutan elektrik, dia macam, macam tu. Dia macam tu, ha. Kau faham tak? Tapi in the end, perempuan, dia tak akan cepat nak ungkapkan kata yang ni. Yang macam betul-betul dia nak pisah. Dia cakap je, tapi dia tak buat. Itu perempuan. Lelaki tak? Lelaki tak eh? Lelaki tak. Lelaki tak. Lelaki hawa punya, hawa. So, mana-mana yang lelaki yang tahu PA perempuan macam tu, I respect dia. Sebab apa tau? Lelaki macam tu adalah lelaki yang very gentle. Sebab apa? Dia memahami wanita. Lelaki yang cepat, macam dia buat wanita tu macam anxiety, depression. Sebab perempuan, kebanyakannya perempuan yang rosak kerana memilih lelaki yang tak betul. Anda setuju dengan saya? Perempuan yang akan rosak disebabkan mendapat pasangan yang tak betul. Setuju? Setuju tak adik? Adik cakap ni setuju tak? Setuju tak sayang? Setuju tak sayang? Setuju tak? Setuju. So bila kita dapat lelaki yang betul, barulah kita menjadi wanita yang cantik. Betul. Bila kita dapat lelaki yang betul. Yang betul tu seperti mana? Okay, saya bagi example. Pertama, mari kita cuci pinggan dulu. Lelaki boleh, orang kata apa tu? Dia boleh bertolak angsur. Dia boleh. Bukannya kita kata semua lelaki kena cakap bini. Ha, kita tak nak lah pula orang kata kan. Ini lelaki ni takut bini. Tak ada istilah takut bini. Ini orang panggil istilah respect. Respect your relationship. Okay? Dia respect kau respect dia. Bukannya kata takut bini. Orang yang kata takut bini ni adalah orang yang suka nak mengapikan hubungan. Orang yang macam ni, sepatutnya you kena jauhkan pada mereka. Sebab apa tau? Sebab dia nak you dalam golongan-golongan mempunyai hubungan yang rosak. Bila ada hubungan yang rosak, yang tertekan ni bukan orang lain. Diorang naklah you macam rosak kalau hubungan tu. Yang rosak tu adalah diri hubungan ni you. Siapa support sahaja menafik konfung hidup? Apa tu? Boleh mesti dia tak kena menafik kau. Hancar kau. Selamat air raya sahaja. Selamat air raya. Kerak, I agree. Tak payah layan. Okay, tengok dapur je. Okay, betul tak? So, you all itulah saja nak masukkan. Blok je tu je. Sekejap eh. I tengok cuci pinggan ni. Ya sahaja. Saja tak atas Melbourne ke tak dah kak, dah tak cerita kerja, boleh balik kerja ni kak. Boleh balik kerja kak.
Selamat Hari Raya. Rumah baru. Macam ni lah kak hidup. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya. So, macam sajak kan? Bukan tak ada pasangan, nak ada pasangan, nak. Tapi pertama, kita nak cari pasangan yang memahami kita. Nak cari pasangan memahami kita ni susah je. Itu nak senang ke? Lama pula kita pula wanita-wanita orang kata permata kan? Wanita-wanita apa? Labuci-labuci kan? Warna-warni kan? Memang susah kan nak cari pasangan. Kita wanita-wanita bulu balu apa buluci eh baluci eh apa bulu apa wanita manik-manik gitu labuci ha buluci boleh labuci labucinya ha ha wanita-wanita bulu labuci gitu Mak Salih yang sama raya saja sama raya ni termasuk ni ha ni tengok termasuk sambal gesek, gambar gesek. Ni, ni kita tengok. Nak tengok tak sambal gesek? Gesek sajak ni, tengoklah dulu. Oh, sayang. Ha. Sambal gesek, sambal gesek, sambal gesek. Ha. Ini ya, sambal gesek. Ya. Terbaik. So, kita nak letak apa lagi? Kita nak letak ni, asam keping. Akhirnya saya dapat juga asam keping. Produk dari Malaysia ya. Malaysia hebat ya. Produk Malaysia sekarang dah macam-macam. Termasuklah sajak hati daripada Malaysia. Pun dah sampai ke Australia. Bukan sahaja produk Malaysia ke. Artis Malaysia paling nombor satu pun dah sampai ke ke mana ni? Ke Australia. Haa, gitu. Asam keping dia. Asam keping jangan dilupa. Asam keping jangan dilupa. Mati tak, tak segah. Mati tak segah asam keping dia. Asam keping dia. Ni asam keping dia. Menangis dia asam keping dia. Ini. Kalau makan ni. Mama tua lalu. Mungkin sejuk kekauan saja. Siapa? Garam letak sikit je tau. Sebab ikan bilir tu dah dia dah masing. So kita kena letak sikit je garam. Ambil dari sedap. So masak dia ni kena masak lama-lama. Sihat ke? Kita tak buat korban tahun ni. Sama gesek dan nilis. Masak dah ha. Kau boleh makan dah ha. Kita makan eh. Nasi, nyong bilang. Silakan. Manja. Manja dah siap dah.
Kena manca je. Manca, manca. Tak kisah sikit eh. Berilah letak kecap ABC ha. Mandilah makanan ha. Kecap apa? Ha. Mandi. Dia akan dulu kat sini. Dulu kita makan dulu. Kecap eh, bawa you dulu kat dalam. Puh, makan panas-panas sedapnya. Sedaplah ya. Makan panas lah sedap. Sejuk sekarang ni. Ha. Sejuk Australia. Dia sejuk berangin tu. Faham tak? Sejuk dia ni berangin tu. Sejuk yang berangin tu kak. Sejuk yang macam mana tau? Ha, dah sejuk dah. Sini baru pukul, sini baru pukul 5 tapi apa tengok tu pukul apa dah. Tu dah gelap dah tu kak. Ha, nampak tu. Nampak je pukul 5 dah gelap dah. Ha, nampak tu. Dah gelap dah Australia. Ha, main makan. Hmm. Ni saja buka window ni kan sebab buangkan punya bau-bau ni. Ha. Cepat makan, semua main. Hmm. Sedapnya. Hmm. Hmm. Dengan padu. Tak. Memang padunya. Hmm. Tak boleh tahan. Sedap gila. Dengar tak Mitre? Hmm. Waalaikumsalam. Mak apa danya? Dah.
Ah. Kalau berair hidung ni mana pedas. Ya Allah, kita nak mampus. Dah lah. Menjerit. Sini menjerit. Sini menjerit. Cuma mengandung. Dah beranak tu. Berpeluh rambut. Saya muntah pula. Mengandung ke? Ha ha ha.
Mengandung anak siapa? Anak syaitan. Tanya? Mengandung anak syaitan ke? Kita bukan baru. Aduh, pedas lagi. Pregnant kejap. Ay, takkan muntah pregnant kot. Food poison, food poison. Pedas, makan pedas. Muntah. Tanya. Aku tengah makan awal. Haulah kak. Tiba-tiba makan je tertendang-tendang perut. Tertendang-tendang perut kita ni kak. Tertendang-tendang pula makan. Tahu lah tu muntah ha. Tiba nak termuntah. Tiba-tiba nak termuntah pula ha. Mana kau? Rezeki di Australia. Mengandung anak jiran sebelah rumah kejap. Anak tahi. Tak mana keluarnya. Memanglah aku berpepek. Kenapa aku masuk tak mana? Ha? Memanglah saja berpepek. Keluar tak mana? Tak pasal-pasal anak tu nyanyi lagu jerak percintaan. Anak tak boleh keluarnya. Kenapa anak nyanyi lagu jerak percintaan pasal tu yang besar? Kenapa? Jerak percintaan? Jerak cinta? By Siti Nurhaliza? Tak boleh nak keluar? Anak tak boleh nak keluar? Budak menendang-nendang sampai ke kerongkong. Menendang-nendang sampai ke ada apple kita sayang. Menendang-nendang anak. Anak kata, di manakah? Kenapa aku dilahirkan sebegini? Tak apa, Dik. Bedah. Bedah dan keluarkan. Caesar lah. Beranak Caesar lah, Dik. Pandai kau kan? Pandai je bagi cadangan-cadangan untuk aku masukkan lagi diri aku pada neraka. Ini aku dah neraka ketujuh kan? Jadi macam ni dah neraka ketujuh. Lepas tu bagi cadangan lagi kan? Lagi dalam neraka aku. Ingatkan aku dapat lah jumpa Michael Jackson, Celine Dion ke kan? Jumpa dapat siapa je lah yang dah meninggal ke kan? Michael Jackson ke, Winston ke, boleh lah jumpa. Maknanya tidak lah jah, kau masih dalam eh. Kau masih teruk dia kata. Memang tidak lah aku dapat jumpa mereka sebab kau lagi teruk. Ya? Yeah. Makin dalam-dalam neraka aku. Yang akan dapat lah jumpa mak-mak apa? Bapak-bapak engkau ke kan? Eh no, ada tak orang meninggal tiba-tiba kan dia kata? Contoh kan tiba-tiba ada orang meninggal kan? Contoh ada kawan kita. No, kau nak meninggal dan Nyang kata, Nyang buat mucak Nyang. Nyang, sebelum nak mucak tu, nanti kalau kau jumpa kat sana, kau jumpa Michael Jackson ke, tolong kirim salam eh. Boleh ke? Ada ke no? Ha? Tengah saya sakit tau pun tu. No, nanti kalau kau jumpa siapa-siapa kat sana, kisah salam eh. Ada tak? Ha, ada. Ada ke? Tak boleh. Oi, tak boleh.
Maaf dah tanya. Orang bodoh pula soalan aku. Eh? Maaf tanya ya. Maaf. Tanya je. Terfikir pula kadang. Eh boleh ke bagi kisah alam? Orang tu kadang-kadang suka kisah alam. Kalau kisah alam ke orang tu, kalau kisah alam. Aku pun terfikir tu. Boleh ke tengah tak nak tengah nak nazak tu? Mak ni dah lama. Contoh kata aku ni dah lama dah hidup. Tak lama dah nak hidup ni. Yuk ke? Okey lah. Nanti kau dah tahu kau dah lama dah hidup kan? Nanti kalau aku jumpa tu, aku kisah lah kan? Dekat seorang apa lah, hati-hati Hollywood ke apa ke sini tu. Boleh ke ni? Tanya? Macam siang. Kalau ada kawan macam tu kan, pijakkan je. Eh? Ada kawan macam tu, pijakkan je. Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Boleh lah, Jack. Boleh ke tak? Tanya je. Kalau terjumpa ke apa kan? Mana boleh? Kenapa mana boleh pula? Tanya je tau. Dah marah pula. Macam macam nak termuntah lah Tajat. Kenapa? Macam nak termuntah pula. Ha? Ngandung kejap. Tak tahulah tiba-tiba macam lawyer pula dekat. Lepas makan tadi.
Muntah sajak dik. Makan dia tu muntah. Aduh. Ibu tu muntah. Cik, duduk masuk angin tu makan pedas-pedas laju muntah. Yelah kau tak makan kan balik kerja kan? Sedih lah rasa bila sakit-sakit macam ni. Pedih perut dik. Sebab tadi makan kan? Rasa letur je period kan? Tak makan lemang kejap. Tak makan lemang. Sini mana lemang? Tak ada lemang sini. Hantarlah lemang. Pergi minum susu. Sana kau berapa? Gesek kejap, tak tahulah. Tadi makan tadi kan, tunggu macam sakit dengan perut. Minum susu kejap, sana kau berapa? Sehingga 5.5. Buat sendiri lemang jat. Tak apalah kak. Sama raya jat, raya Idul Adha. Itulah. Asal boleh nak cuci rambut lah, guna apa? Bila macam ni set-set pening pala nanti. Pening lah. dari pening pala terus. Macam nak cuci rambut terus. Ya, dia lama-lama datang. Kalau lama-lama datang maknanya apa sayang? Ada lama-lama datang. Lama-lama masuk. Maknanya ada orang nak datang. Boleh pun sini. Order lah kat siapa-siapa. Gesi. Ada ramai-ramai datang. Tak tahulah. Kita ni sakit macam ni je lah yang. Sakit seorang-seorang. Apa semua seorang-seorang. Kalau orang tanya sajak ni. Duduk kalau negara ni kan semua kena independen. Semua kena independen dik. Tak tipu. Kena hidup ni memang kena independen. Kadang dunia ni kejam. Rindu tak masakan Malaysia jat? Kenapa tak baca komen? Baca komen ni salah beruang mana boleh tak? Sajat sejuk kat sana, sejuk sangat. Jantan. Ingat kes kanguru seludup. Ingat kes kanguru seludup apa? Sebagai daging lembu, beku dirusuk. Orang Malaysia dah makan. Ingat ke kes kanguru seludup sebagai daging lembu, beku di Australia? Daging kanguru ke daging kambing, daging babi. Dah winter dah sini season. Ada masalah ini kan asyik nak orang aku je pening kepala. Pening kepala lah. Reject. Okay lah yang. Malang nak buat live. Pro-eye macam tak sedap.